from Indonesia. So di video kali ini kita bakal mereaction Wonderful Indonesia. Jadi lagu Wonderful Indonesia ini lagi trending kedua di YouTube Indonesia. Lagu ini tuh kayak persembahan buat kemerdekaan Indonesia kemarin 17 Agustus. Tapi kita telat banget nge-reactionnya, gak apa-apa ya. Oke, langsung aja kita nonton. Oke. Dewa Atlantis. Ubur-ubur. Directed by Alfie Rath. Wow, ini kayak animation gitu ya guys videonya. Wow, negeri di atas langit. It's the most beautiful land in the universe. Negeri di atas langit itu Ada di Jawa Tengah. Mungkin di atas langit itu karena di atas gunung. Tapi gak ada rumah di atas gunung, itu cuma negeri doang, itu sebutan buat pemandangan itu. Kota baru, kota mega. This is a traditional song. Okay, tarian ini dari Papua. Merinding gak sih? Kok aku jadi merinding ya nonton ini? Itu yang tadi bawa panah, bawa apa itu? Pakaiannya pakaian anak Papua. Lihat patungnya. Aku sih kalau lihat patungnya itu serem banget deh. Lagunya dengerin anak Papua. Dari Sulawesi Utara. Wow, lihat. Nah, ini lagu dari keren banget guys. Jadi guys yang dilihatin di tiap video ini tuh pakaian adat di tiap daerah. Jadi berbagai daerah di Indonesia. Jadi kita itu punya banyak pulau, terus provinsi ada 34 dan berbeda budaya. Di Sumatera Barat, namanya Padang, Minangkabau. Ini alatnya apa ya? Aduh, aku lupa lagi alatnya. Lagu Bali ini adat dari Bali. Musik dan instrumen, pakaian, tarian ini pas bagi tempat Bali. Wow, sangat menggambarkan bahwa Indonesia itu banyak budayanya kan. Satu negara tapi berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda agama, berbeda ras. Tapi kita tetap satu. Jakarta
proclamation of independence. Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Jakarta, 17 August 1945 is our Independence Day. Soekarno, Soekarno is our first president. Gajah Mada itu kayak simbol Gajah Mada. Gajah Mada itu adalah kerajaan terakhir di Indonesia. Kerajaan terakhir di Indonesia yang membuat sebuah ideologi. Kami terinspirasi, ideologi kami itu terinspirasi dari kerajaan Majapahit. Itu kerajaan terakhir di Indonesia yang sangat mempengaruhi dengan kemerdekaan kita, nasionalisme kita. Naga, keren banget ya. Jadi di sini sangat mencolok banget naga ya. Tapi sejujurnya naga itu nggak ada satu kolotnya sama kemerdekaan Indonesia sama Indonesia. Indonesia nggak ada sejarah naga gak sih? Naga itu biasanya dari luar negeri, mitologi Yunani kali ya. Dari Cina juga ya naga, tapi Indonesia nggak ada sejarah naga. Okay. Wow, keren banget gak sih? Merinding liatnya. Dari editannya, dari musiknya terus ngeliatin adat-adatnya, budaya-budayanya. Wah, makin bangga ya jadi Indonesia. Karena kita tuh dari ujung pulau sana sampai ujung pulau sini, banyak provinsi, banyak daerah, banyak pulau, banyak budayanya. Dan juga guys, tadi kan kita di akhir tuh kita melihat ada naga ya. Padahal naga itu gak ada sangkut pautnya sama sejarah Indonesia. Cuma dari direktornya, dari Alfi Rep ini, katanya dia menjelaskan bahwa jadikan lambang negara kita itu Garuda. Sedangkan Garuda itu jangan direka-reka, ditambah-tambahin di kayak di video klip gitu, takutnya menghina lambang negara kita. Jadinya dia itu menambahkan seekor naga. Tapi naganya di sini itu terbang. Kenapa terbang? Karena ingin menyerupai sebuah Garuda gitu. Sedangkan naga itu kan makhluk mitologi yang dikenal sangat melindungi itu ya. Jadi direktornya memilih naga. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menghidupkan loncengnya. Oke guys, see you in next video.